Oh iya, halo guys, kembali lagi di channel Burhan Review. Kali ini aku mau mereview yang kemarin dibeli sama Pak Bos ya, dan sudah di unboxing. Dan kali ini aku mau mereview ketajaman pisau purple. Langsung saja ya, kita lihat ketajaman pisau yang paling besar ya guys. Kita coba yang daging yang empuk dulu. Lumayan tajam guys. Tarat, langsung kecil-kecil, mode kecil. Hancur tuh hancur. Sekarang kita yang ini ya, ayam yang ada tulangnya digebrek-gebrek. Assalamualaikum. Dah. Cuma tadi nggak pas ya, kena tulang. Oke. Terus lanjut. Jadi itu tadi ya. Ini tuh cocoknya itu buat daging-dagingan yang ada tulang belulangnya, kayak ayam, ikan yang berduri. Jadi langsung cep. Tuh ya. Soalnya ini apa? Ini tuh besar, kuat, tuh. Bagus juga. Warnanya ungu. Dan aku pun suka. Bagus ya. Tuh kan. Oke, kita lanjut lagi ke pisau selanjutnya.